Saatnya memperbarui berita terkini. Bersama saya, Aulia Nur Arhamni. Dua raksasa Eropa, Barcelona dan Paris Saint-Germain, saling sikut untuk bisa mendatangkan gelandang Liverpool, Jorginho Wijnaldum. Pemain berkebangsaan Belanda itu akan habis kontraknya pada 30 Juni 2021 mendatang. Usai kontraknya habis, pemain The Reds itu akan resmi berstatus bebas transfer. Melansir laporan jurnalis ternama asal Italia, Fabrizio Romano, mengatakan bahwa Barcelona saat ini masih menunggu keputusan akhir dari Wijnaldum dalam waktu beberapa jam ke depan. Klub berjuluk Blaugrana itu sudah menjadwalkan pemeriksaan medis untuk ex-pemain Newcastle tersebut. Mereka masih berharap untuk dapat mengontraknya hingga Juni 2024 pada minggu depan. Tetapi Barcelona tak bisa tenang lantaran PSG juga ingin mendatangkan Wijnaldum. Raksasa Prancis itu menawarkan gaji yang lebih besar dari Barcelona dengan kontrak yang lebih bagus dan mereka kini sedang menunggu jawaban dari Wijnaldum juga. Menurut Romano, jika Barcelona tidak menaikkan tawaran mereka, maka Wijnaldum akan bergabung dengan PSG. Wijnaldum merupakan salah satu gelandang terbaik di Eropa. Bersama Liverpool, dia telah berhasil meraih berbagai gelar prestisius, yakni trofi Liga Inggris, Liga Champions, Piala Super Eropa, dan Piala Dunia antar klub. Demikian informasi terkini, saya Aulia Nur Arhamni, pamit undur diri. Sampai jumpa.